Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali saya kabarkan seputar perkembangan mega proyek Jalan Tol Cisumdawu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini cuaca sangat cerah ya. Dan untuk teman-teman, bila Anda bepergian ya, gunakan selalu alat pelindung diri seperti masker ya, dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa terlindungi yang namanya dengan penyakit COVID-19 ya. Dan seandainya kita tidak penting-penting amat ya, usahakan untuk berdiam diri di rumah ya, biar kita terjaga dari penyakit ini. Oke teman-teman, sebaiknya sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk yang belum mensubscribe, subscribe dulu, kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanan sampai berbunyi berdering, supaya jika ada video terbaru dari channel kita ini, kalian dapat mengetahuinya. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini saya berada di proyek Jalan Tol Cisumdawu, lokasinya di sekitar pekerjaan tahapan 3 Sumedang Kota sampai dengan Cimalaka ya. Jadi sejauh ini perkembangannya lumayan ya, sudah ada kemajuan terbaru. Bagi kalian yang ingin melihat, inilah situasi terbaru di mega proyek Jalan Tol Cisumdawu Seksi 3 Sumedang Cimalaka. Nah, untuk perlintasan di sebelah kiri saya itu menuju Legok Ujung Jaya, Cirebon, dan Cimalaka Galudra Cikole ya, yang di sebelah kiri. Lumayan ya, pemandangannya cukup indah. Terlihat sudah banyak kemajuan ya dari pekerjaannya. Ding 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 ding. Sudah mulai di pondasi. Itu di depan sana adalah Gunung Kampomas ya. Kita akan melihat lebih dekat situasi terbaru di areal yang banyak batunya. Simak terus video ini. Yang perlu teman-teman ketahui, yang saya lintasi ini adalah arah Ujung Jaya ke Bandung ya, ataupun arah ke exit Sumedang Kota ya. Jadi saya ini berlawanan arah karena di depan tadi di portal tidak bisa masuk ke sebelah kiri ya, kecuali di depan kita lihat bagaimana keadaannya. Kalau misalkan tidak ada portal, kita bisa langsung masuk ke kiri ya. Nah, kita bisa langsung ambil kiri ya, yang arah ke exit Kojengkang, bisa ya ke sebelah kiri. Kalau ke kanan itu ke arah Ujung Jaya. Oke teman-teman, kita akan lebih dekat ya melihat keadaan situasi dari atas. Simak terus video ini.
Oke teman-teman, terima kasih masih mantengin channel ini. Itu di sana terakhir kerjaan di Sumedang Cimalaka ya, baru sampai sini dan masih dilakukan pengerukan ya. Dan di sini terdapat banyak beberapa jalur ya, antara pintu masuk dan pintu keluar. Ini yang akan dikerjakan susulan ya, jadi masih di dalam proses pengerukan tanah. Lumayan luas banget ya. Oke teman-teman, jadi kerjaan di Sumedang Cimalaka baru sampai sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya seputar perkembangan mega proyek Jalan Tol Cimdawuk. Atas segala kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.